Dikatakan pada waktu itu, keluar seorang manusia yang bertelinga besar, menunjuk jari ke arah kapal tentara Jepun berkenaan. Gunung Kinabalu merupakan lambang kemegahan setiap penduduk yang tinggal di Sabah. Mereka juga percaya yang gunung tersebut adalah simbol semangat juang dan perpaduan masyarakat Sabah. Puncak tertinggi di Asia Tenggara ini menyimpan 1001 kisah yang dipercayai oleh masyarakat Karazan sejak zaman berzaman, termasuklah tentang Aki Nabalu, penjaga Gunung Kinabalu yang masih hidup hingga kini. Kaum Karazan Dusun yang menetap di sekitar wilayah Kundasang dan Renau telah menyifatkan diri mereka sebagai penjaga dan pelindung Gunung Kinabalu sejak dulu kala lagi. Gunung Kinabalu dilihat sebagai tanah suci yang tidak boleh dicemari dan perlu dihormati. Mengikut kepercayaan, gunung itu merupakan tempat bersemadinya semangat mereka selepas meninggal dunia dan mempercayai roh-roh nenek moyang mereka sedang berehat-rehat di Gunung Kinabalu dan sekitarnya. Kinabalu adalah pecahan daripada perkataan Aki Nabalu yang bermaksud Aki, nenek moyang, manakala Nabalu pula iaitu gunung. Sewaktu ketika dulu, Ki Norohingan ataupun dikenali sebagai Tuhan mempunyai dua orang anak iaitu Tadakon dan Bulantoy. Dua beradik ini mempunyai sifat yang berbeza di mana Tadakon menjadi penjaga bumi manakala Bulantoy sering membuat manusia sakit dan memberikan kehidupan yang susah. Oleh sebab itu, Ki Norohingan mengarahkan Tadakon untuk tinggal dan menjaga Gunung Kinabalu serta mengetuai segala penghuni yang mendiami kawasan tersebut. Sehingga ke hari ini, penduduk Sabah memanggil Tadakon sebagai Aki Nabalu. Aki Nabalu adalah semangat yang hidup berbilion tahun lamanya. Ianya dah wujud sebelum kedatangan agama Islam atau Kristian di Sabah. Dan ada sebuah kisah yang menguatkan lagi kepercayaan yang Aki Nabalu memang betul-betul hidup di puncak gunung itu. Semasa Jepun menawan Borneo pada tahun 1942, tentera Jepun telah cuba untuk meletupkan Gunung Kinabalu dengan dua biji bom. Namun, bom tersebut tidak meletup. Oleh sebab itu, mereka cuba melontarkan bom yang ketiga di puncak gunung. Dikatakan, pada waktu itu, muncul seorang manusia yang bertelinga besar menuding jari ke arah kapal tentera Jepun berkenaan. Melihat keadaan ini, tentera Jepun ketakutan dan percubaan mereka meletupkan Gunung Kinabalu gagal sama sekali. Pada 5 Jun 2015, Sabah telah dikejutkan dengan gempa bumi sekuat 5.9 pada skala Richter yang merupakan kegaran yang paling teruk dirasai di Gunung Kinabalu sehinggakan laluan utama pendakian musnah akibat runtuhan batu-batu besar. Kejadian itu telah mengorbankan 18 orang termasuk 4 malim gunung. Dalam kalangan malim gunung, mereka percaya gempa bumi yang berlaku adalah kerana sumpahan si penunggu gunung atau Aki Nabalu. Mereka juga percaya sumpahan itu berlaku kerana tindakan biadab pelancong Eropah yang berbogel di puncak gunung pada 31 Mei 2015. Gempa bumi besar yang melanda pada tarikh tersebut susah untuk dijelaskan. Tapi, penduduk setempat percaya yang ianya terjadi kerana Aki Nabalu marah dengan perbuatan pelancong-pelancong tersebut. Gempa bumi itu terlalu teruk hingga puncak gunung Kinabalu runtuh dan berubah bentuk. Terdapat juga kejadian aneh yang berlaku setelah gempa bumi itu terjadi. Katanya, ada penampakan awan di kawasan bekas runtuhan tebing gunung tersebut yang mirip muka tokoh Karazan dusun pertama yang sampai di puncak gunung, iaitu Gunting Lagadan. Manakala, kemunculan imej yang menyerupai wajah pada permukaan puncak St. John di Gunung Kinabalu mengejutkan pendaki dan pengguna media sosial. Pengurus Taman Kinabalu berkata, lakaran wajah dapat dilihat dengan jelas dalam keadaan pencahayaan tertentu di atas gunung. Ia hanya dapat dilihat selepas matahari terbit. Pemandangan wajah tersebut akan menjadi ketara. Sesetengah pendaki yang pernah melihat pembentukan wajah itu berkata, ia lengkap dengan mata hidung dan mulut. Wajah berkenaan adalah ketara sejak sebelum kejadian gempa bumi itu sebelum ini. Susulan kejadian gempa bumi yang berlaku, Majlis Penasihat Gunung Kinabalu telah melakukan satu upacara ritual yang dipanggil Posogit untuk tenteramkan penjaga Gunung Kinabalu dan memulihkan kesan kemudaratan berikutan pelanggaran adat yang telah dilakukan.
Upacara posokit diketuai seorang Bobolian, yaitu dukun, yang melibatkan kerbau dikorbankan untuk upacara tersebut bagi mempersembahkan kepada penunggu Gunung Kinabalu. Bobolian juga akan menggunakan peralatan lumai sebagai alat komunikasi untuk berhubung dengan penunggu Gunung Kinabalu. Dalam upacara ini, hanya bahagian hati, jantung, sedikit daging dan hujung hidung kerbau diambil, manakala lebihan daging akan dimasak untuk dijadikan juadah dalam majlis ringkas. Bobolian akan menyerahkan bahagian organ haiwan kepada dua malim gunung berpengalaman dan membawa ke lokasi di atas gunung. Masing-masing pun mempunyai kepercayaan dan adat sendiri yang diamalkan sejak zaman berzaman. Adat dan kepercayaan mereka ini haruslah dihormati walaupun kita tidak berpegang kepada kepercayaan yang sama. Asalkan adat yang diikuti tidak melanggar hukum agama. Sekian, salam hormat.